dikutip dari Indonesia Defense. Senapan serbu AM1, Komodo dan Mau buatan PT Pindad ditampilkan dalam pameran Defense Service Asia Exhibition and Conference yang berlangsung dari tanggal 6 hingga 9 Mei 2024 di Malaysia International Trade and Exhibition Center, Kuala Lumpur. Wakil Menteri Pertahanan RI M. Herindra bersama Dirjen Pothan, Mayjen TNI, Pik Budiakto, turut meninjau pameran dan booth PT Pindad. Dalam pameran kali ini, PT Pindad bersama 10 perusahaan asal Indonesia tergabung dengan Pavilion Indonesia Defense Industries yang dipimpin oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Wakil Direktur Utama PT Pindad, Syaifuddin, menilai Malaysia menjadi salah satu mitra untuk berkolaborasi yang bisa dioptimalkan menjadi salah satu target ekspor PT Pindad. Pada DSA 2024 ini, PT Pindad menampilkan 3 produk. Pertama yaitu AM1, merupakan senapan serbu kaliber 5,56x45mm NATO dengan prinsip kerja gas as end operated and piston. Senapan ini memiliki panjang laras 14,5 inch, dilengkapi dengan popor teleskopik yang bisa direntangkan ke belakang dan memiliki panjang total 881 mm pada keadaan popor terendang penuh serta 797 mm pada kondisi popor posisi normal. Produk berikutnya yaitu varian kendaraan taktis Komodo yang didesain untuk misi pengintaian. Kendaraan ini dirancang untuk bergerak cepat dan tepat dalam setiap misinya. Produk ketiga yang ditampilkan adalah kendaraan operasional 4x4 Maung. Kendaraan produksi PT Pindad yang ditujukan untuk mendukung operasi jelajah di berbagai medan.